Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Hari Jumaat hari ni pergi mall tengoklah. Tak ada orang. Diorang pun nampak tu lah. Tak ada nak buat benda. So hari ni kalau ikutkan aku tak ada jual laptop apa-apa pun. Printer pun tak ada jual. Aku jual aksesori je. Faiz je ada jual laptop. Aku hari ni tak ada langsung laptop lah. Cuma tu lah. Mungkin aku nak kena set up satu PC. Sebab macam yang aku cakap semalam, customer regular datang nak dia hantar PC. Asalnya PC tak elok, so mungkin dia akan ambil satu PC yang Celeron ni lah, yang basic punya. So aku nak kena tanya dulu sama ada dia nak ambil hari ni ataupun dia nak ambil esok atau lusa. Lepas tu hari ni kita dikejutkan dengan lagi satu berita pelakon Batman yang baru punya. Aku tak ingat nama dia apa. Dia telah disahkan positif COVID-19. Jadi apa yang berlaku, penggambaran untuk filem Batman yang terbaru tu dihentikan serta-merta lah. Batman pun kena COVID-19. Batman tu pakai mask setiap masa tu. Kena juga. Cuma mask dia tak tutup mulut lah. Jadi kena sentiasa berhati-hati lah. Berhati-hati dan juga waspada topeng sentiasa pakai. Ini untuk keselamatan kita dan juga keselamatan orang di sekeliling kita. Okay, jangan jadi pentingkan diri sendiri kan. Tak nak pakai, tak nak pakai. Jangan jadi Karen. So hari ni kalau tak ada arah melintang, aku akan angkat satu barang bawa balik. Tapi itu kejap lagi lah. Aku punya plan tak tahu jadi ke tak. Aku nak kena pergi tengok barang tu dulu macam mana. Dah mari dah geng-geng selenga. Balik-balik. Balik-balik. Saya tak perlukan kamu sini. Balik-balik. Nak datang bercinta je semua kat sini. So rasanya buat masa sekarang tak ada apa lagi nak diceritakan. Kita jumpa kejap lagi. A few minutes later. Cak. Sekarang dah kat aku 7. So ini adalah PC Slim, HP Slim yang pakai Celeron punya. Yang ini kita bawa keluar dulu lah. Balik. Jadi ini adalah HP Slim S01 AD0106D PC ya. PC ni dia tak datang sekali dengan monitor lah. Dia PC, keyboard dengan mouse saja. Untuk model ini dia pakai Pentium Silver. Dan samalah macam yang i5 itu aku tunjuk. Dia ada DVD writer, dia ada 4 USB kat depan, memory card reader, power punya button dengan ini headset punya port lah. PC ni telah ditempah oleh regular customer lah daripada Trans Certification punya company. Kalau ikutkan company ni dah banyak beli laptop sini. ASIC punya laptop rasa ada kot 13-14 biji. So aku nak set up PC tu dulu lah. Okay, tata. 3 hours later. Ucap ha. So aku dah sampai dekat rumah. So kalau perasan dekat belakang aku, jangan jatuh. Dekat belakang aku ada ini dia, Acer Gaming Monitor XV240Y. Kita tengoklah apa yang tertulis dekat kotak. Dekat sini nama dia 24, ini 24 inci tapi dia sebenarnya adalah Full HD 23.8 inci stroke 60cm. Dia punya size bawah ni dia ada tulis lagi Full HD, AMD FreeSync Premium IPS Panel, overclock tu 165Hz refresh rate. Kalau ikutkan refresh rate untuk monitor ni adalah 144Hz dengan sehingga 0.5ms respon rate dia. HDR10 dan sRGB. Apa itu sRGB? Sergegebut. Atas pun dia tulis benda sama, belah tepi pun dia tulis benda sama, dekat sini pun sama aja benda yang ditulis. Jadi ini adalah ilustrasi monitor dia lah. So monitor ini akan menggantikan tempat monitor yang itu. Dua-dua pun jenama Acer, cuma yang asal yang aku guna ni dia 22 inci 75Hz. Yang ini 24 inci 144Hz. So apa aku nak buat? Aku nak tukar baju sebab ni baju HP. Ni monitor Acer, tak kena lah aku nak tukar baju lain. Lepas tu aku nak pasang dulu, okey. Okey, jadi aku dah settle dah pasang aku punya monitor ni. First impression aku dari segi dia punya rupa dia tak banyak beza dengan yang lama aku punya.
beza dia dekat dia punya kaki ni lah. Sebab kaki dia ni dia ada melengkung sikit. So aku tak boleh nak letak dia punya speaker ni macam aku letak sebelum ni. So aku letak macam lapik sikit dekat kaki speaker ni supaya dia naik sikit. Kalau ikutkan monitor ni, dia pun ada speaker dia, built-in punya speaker. Tapi bunyinya sangat noob dan slow. Walaupun dia ada speaker tu rasanya kalau dia tak pasang pun tak apa. Sebab mungkin dalam 90% orang yang beli monitor ni tak akan guna built-in punya speaker. Dia mesti akan pakai external punya speaker juga. Sebab apa, dekat belakang dia ada port untuk kita nak cocok AUX punya kabel lah. So aku pakai speaker yang Sonic Gear aku yang asal lah kan. Bunyi dia lagi puas hati lah bagi aku. Lepas tu kalau ikutkan monitor ni dia boleh adjust naik turun, naik turun, naik turun, tinggi rendah. Lepas tu macam biasalah tilt dia kan. Okay, in case kalau aku nak tukar aku punya platform ni pakai yang lagi rendah, aku boleh tinggikan aje dia punya monitor ni, tak perlu riser yang setinggi macam ni. So monitor ni kalau ikutkan harga market dia sekarang, sebab sekarang ni ada promo Acer Day tak silap aku, harga dia RM669 Malaysia. So sempena Acer Day ni juga, kalau korang beli monitor ni, korang akan dapat satu bag Acer. Ini backpack untuk letak laptop sebenarnya, tapi dia bagi sekali dengan monitor ni. So korang ada extra bag untuk korang guna bawa pergi jalan-jalan. Kalau ikutkan dari segi kualiti bag dia ni, standard lah macam bag yang Acer bagi free bila beli laptop. Okay, rasanya tak ada apa dah nak bercerita dengan korang. Sampai sini je lah kita punya video hari ni. InsyaAllah kita jumpa lagi esok. Bye-bye.